Yo, what's up guys? Balik lagi di Raiza Malik Channel. Makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini. Jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Raiza Malik Channel. Di video unbox dan review kali ini saya ingin berbagi lagi dengan kalian soal pembelian. Nah, ini dia teman-teman pembelian remote control atau RC Kidi JDM Tuners, brand dari Jada RC teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutin. Saya membeli RC JDM Tuners ini di harga Rp499.900 teman-teman. Untuk link pembeliannya saya selalu simpen di bawah. Jadi teman-teman, saya sengaja pengen beli ini, saya pengen unboxing untuk kalian semua dan kalian juga tahu. Dan ini yang menarik untuk saya adalah brandnya adalah dari Jada teman-teman. Kalau kalian tahu, Jada itu lebih spesifikasi ke diecast teman-teman. Diecast itu lebih ke miniatur mobil-mobilan atau motor-motoran, dan Jada sendiri mempunyai Jada RC teman-teman. Di sini kalau kalian bisa perhatikan, menurut saya harga 400 sampai 500 ribu itu untuk RC Kidi teman-teman. Jadi dia belum full propo atau semi propo pun enggak. Ini benar-benar RC Kidi teman-teman. Cukup mahal menurut saya, tapi karena ini Jada RC dan dia menarik dari bodinya teman-teman, kalau kalian bisa perhatikan detailnya, jadi hampir kayak diecast aja. Karena yang saya tahu Jada itu hanya memiliki diecast yang keren-keren yang pasti modelnya. Nah, jadi biar nggak penasaran, saya beli ini buat kalian semua. Kita bakal unboxing dan kita bakal review. Jadi ini yang saya beli teman-teman, RC Kidi skala 1/16 teman-teman. Untuk dusnya sendiri seperti ini. Ini ada beberapa macam model RC dari Jada Toys, JDM Tuners. Nah, ini salah satu yang saya beli nih, Nissan GTR R35 teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, kita unboxing aja untuk kalian semua. Wow, mantap teman-teman, kalian bisa perhatikan, keren banget. Udah kayak diecast aja ya, Jada terkenal dengan diecastnya sih menurut saya. Saya juga kaget pada saat tahu bahwa Jada Toys ada Jada RC-nya teman-teman. Jadi sengaja kita beli dan unboxing buat kalian semua. Oke, dapat satu buah remote-nya. Lucu banget remote Kidi teman-teman, kalian bisa perhatikan. Oke, satu buah kitnya. Gimana ini bukanya? Oh, kunciannya hanya seperti ini saja. Oke, kita masukin dulu. Jadi yang kalian dapetin hanya seperti ini, terus ada buku panduannya juga teman-teman. Oke, ini ada buku panduannya seperti ini. JDM Tuner. Oke, kita masukin aja. Nah, sekarang kita bakal lihat RC-nya. Wow, ini keren banget teman-teman. Dengan harga 500.000 sebenarnya RC Kidi itu mahal, tetapi dikarenakan ini adalah brand dari Jada teman-teman, menurut saya worth it sih, karena dia mengeluarkan RC Kidi seperti ini. Kalau kalian bisa perhatikan, walaupun Kidi tapi detailnya udah kayak diecast ya teman-teman. Keren banget velgnya, kalian bisa perhatikan. Wih, detailnya juga cakep teman-teman, keren banget sebenarnya ini. Cuma disayangkan ini adalah RC Kidi. Oh, ada lambang GTR nya kita bakal cek wheelbase nya coba kita bakal lihat. Sebelum kita lihat bawahnya, kita lihat cek wheelbase nya 1/16 si Jada Toys ini wheelbase nya sekitar 16,5 cm teman-teman, wheelbase dari RC Jada ini teman-teman. Mantap, keren menurut saya. Kita bakal lihat bawahnya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini benar-benar bahwa ini RC Kidi teman-teman. Belum full propo, bukan semi propo juga. Kalian bisa lihat di sini ada tombol on off, dan di sini untuk ngecas baterainya, dia baterainya udah tertanam di dalam seperti itu. Kalian bisa gunakan colokan USB seperti ini untuk ngecasnya, tinggal colokin aja teman-teman. Dan remote-nya kita udah dapat sama baterainya juga. Masih berkedip, belum terkoneksi dengan RC-nya. Kita bakal coba nyalain, di onin. Langsung terkoneksi, kita coba gas. Lucu banget ya teman-teman, namanya RC Kidi ya seperti ini. Cuma biar kalian gak penasaran juga, jadi saya juga tahu, kalian juga tahu sekarang RC dari Jada Toys itu kayak gini. Lucu banget. Ah, kalian bisa lihat ya. Jadi si RC Jada ini kalau menurut saya jadi lebih ke penampilan aja, ke fisiknya aja. Kalau performa RC-nya ya udah kita bikin RC Kidi aja, yang penting keren gitu. Mungkin menurut saya seperti itu. Suspensinya juga nggak ada.
Ini baterainya berapa mAh yang tertanam pun ini nggak dikasih tahu di spesifikasi bukunya, nggak ada teman-teman. Ini hanya menggunakan baterai A2, 2 buah remote-nya. Terus ada turbonya ini. Nah. Saya nggak tahu ini turbonya berpengaruh apa enggak. Oke, intinya ini ada turbonya aja. Nah, lebih kenceng gitulah. Tapi kalau saya dengar-dengar suara mesinnya sama aja. Oke, kita bakal bongkar teman-teman. Kita bakal lihat kayak gimana. Matiin dulu. Oke, lucu banget nih RC dari Jada Toys. Bukanya gimana ya teman-teman? Kunciannya yang mana aja ya? Oke. Apakah ini? Kita coba. Karena ini benar-benar saya juga baru unboxing dan saya juga baru tahu. Biar kita cek bareng-bareng. Bukanya juga nggak tahu gimana nih teman-teman. Saya nggak tahu nih. Untuk buka bodinya kita bakal lihat. Apakah benar atau enggak, nggak tahu juga nih. Oke, bagian belakangnya. Oke teman-teman, ini udah buka, kita bakal lihat bareng-bareng. 1, 2, 3. Oh my god. Dalamnya cuma kayak gini teman-teman. Kalian bisa perhatiin, ini yang benar-benar saya kata tadi sih, yang saya bilang tadi. Jadi Jada Toys ini ngeluarin RC-nya tuh, ya udah yang penting kita bikin RC gede, yang penting bodinya oke. Tapi RC-nya yang penting bisa maju mundur aja. Ini kalau kalian bisa perhatikan hanya seperti ini loh teman-teman. Di sini ada dinamo steering. Di sini mungkin PCB boardnya ya. Oke, kita bakal lihat ini bisa dibuka. Ada 4 kuncian ternyata. Oke. Oke, akhirnya kebuka juga teman-teman. Nah, dalemannya cuma kayak gini teman-teman. Ya, RC Kidi namanya juga teman-teman ya. Jada Toys mantap berusaha membuat RC teman-teman. Jadi dalamnya cuma kayak gini. Oke, kita bakal pasangin lagi. Penting kalian gak penasaran dengan harga 500.000 dari si Jada RC ini. Dalamnya cuma kayak gitu teman-teman. Oke, udah kepasang lagi gearboxnya walaupun ini potong ya teman-teman. Untuk kalian semua saya bongkar sampai potong. Sekarang kita bakal potongin apa lagi. Kita bakal lihat PCB dalamnya ya. Penasaran juga nih saya teman-teman. Oke, jadi dalamnya PCB-nya seperti ini aja teman-teman. Kita bakal lihat di bawahnya ini ada apa. Oh, jadi ini teman-teman hanya tertanam baterai li-ion. Ini 14.500. Kalau nggak salah ya baterainya. Jadi dalamnya seperti ini teman-teman. Ada baterai di atasnya, baterai ada PCB-nya. Oke, biar kalian nggak penasaran juga. Kurang lebih dalamnya kayak gitu ternyata teman-teman. Sekarang kita bakal lihat bagian depannya nih. Bongkar mananya dulu. Oh ini. Kita bakal lihat depannya kayak gimana sih. Next mungkin kita bakal coba custom jadiin propo ya. Yang setuju kalian komen di bawah. Dan jangan lupa di like juga video ini. Terus di share ke teman-teman kalian. Tara, depannya hanya seperti ini teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Bukanya susahnya setengah mati. Aduh, ini nggak ada softnya sama sekali dari RCKD ini teman-teman. Bener-bener pure, dia hanya mengandalkan bodinya aja, fisik aja, velg, body biar kelihatan keren. Kalau soal RC-nya menurut saya sayang sekali, harusnya seenggaknya walaupun KD dikasih shock juga. Terus cara bongkarnya juga ya jangan yang susah-susah lah ya.
Jadi hanya seperti ini teman-teman, kalau kalian bisa perhatikan dalamnya dari RC Jada Toys. Oke, kita bakal langsung pasangin lagi sampai potong-potong nih biar kalian juga nggak penasaran. Oke teman-teman, nah akhirnya udah kepasangin lagi si RC dari Jada ini teman-teman. Oke, tadi kalian udah lihat dalemannya kayak gimana, dan ya itulah mungkin yang tadi saya bilang, mungkin Jada ini nggak niat bikin RC sebenarnya, jadi hanya sebatas yang penting bisa maju mundur belok seadanya, yang penting bodinya kece. Seperti itu, karena ya memang Jada tersendiri terkenalnya adalah sebagai pembuat diecast ya teman-teman ya. Saya juga baru tahu ada RC-nya. Jadi kurang lebih dari Jada RC ini, RC-nya tuh kayak gini teman-teman. Kalau bodinya saya acungin jempol sih, keren. Dari mulai detailnya, catnya bagus sekali. Jadi kalau kalian yang pengen beli si Jada RC ini, saya nggak saranin kalau beli buat dimainin RC-nya. Kalau buat pajangan doang sih nggak masalah menurut saya. Jadi kurang lebih kayak gini teman-teman. Kita bakal coba test drive-nya kayak gimana ya. Oke teman-teman, nah jadi kita udah ada di depan track mini RC drift ya teman-teman. Jadi kita bakal cobain nih si RC Kiddy dari Jada Toys ini teman-teman, dengan elektrik seadanya seperti ini, dan ini remote-nya teman-teman. Kita cobain aja langsung, nggak usah lama-lama. Kita coba mainin ya, seru-seruan aja. Maju. Nah, ini beloknya juga masih kayak gini, remote Kiddy namanya juga teman-teman. Kita coba dikasih tantangan di situ walaupun nggak ada shocknya. Gaspol. Aduh, duduk. Powernya sangat kurang sekali teman-teman. Nih kita cobain pakai turbonya. Pencet turbo. Wih, perasaan kalau menurut saya sama aja. Sama kayak mencet maju kalau saya rasain sih. Jadi nggak ada ngaruhnya si turbo itu kalau menurut saya. Jadi buat kalian yang pengen beli RC si Jada Toys ini ya, kalau cuma buat pajangan sih oke, tapi kalau buat main kurang banget teman-teman. Oke, mungkin cukup teman-teman, kita test drive-nya udah jadi kayak gitu. Menurut saya ya, baik lagi ke kalian, kalau kalian pengen beli si RC Kiddy dari Jada Toys ini silahkan aja. Jadi menurut saya kalau masalah tampilan nomor satu Jada Toys, oke lah. Tapi kalau masalah elektrik buat mainnya sangat kurang sekali teman-teman buat di RC Kiddy kayak gini. Dengan harga yang mahal menurut saya ya seimbang dengan physically yang seperti ini. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Yang penting happy-happyan aja, seru-seruan aja. Jadi kalian juga nggak penasaran, saya udah beli dan unboxing dan udah review, kita bongkar sampai patah-patah tadi gearbox-gearboxnya untuk kalian semua. Harga 500.000 sebenarnya buat RC Kiddy nggak worth it, tapi karena ini brand dari Jada, dia memberikan fisik dari body tampilan luar nomor satu. Nah, mungkin menurut saya ya cukup lumayan worth it lah untuk ukuran skala 1/16 ini. Jadi kalau kalian yang pengen beli buat dimainin RC-nya kurang menurut saya, kalau kecuali kalian hanya dijadiin pajangan, oke. Oke, see you next time di video keren berikutnya, di video unbox review berikutnya. Makasih banyak buat teman-teman semua, jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Rai Jamal Channel. See you guys di video keren berikutnya.